My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, Satan in the backseat. Yo, that's me, I run it like a track meet. A rap fiend, I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach gon' drop that 808. Cause the vibe is dope and the beat is cracking, now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade, I can blow your mind like JFK. I do what I want, you ain't gonna box me in like David Blaine. We get it poppin', homie, day and night. Got the party jumpin', bout to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa kembali di video saya kali ini. Di depan saya sudah ada Honda CBR 150R ya, untuk tahun 2021 dengan kode mesin K56. Jadi ini saya akan sedikit mereview untuk Honda CBR 150R ini yang tahun 2021 yang facelift. Nah, langsung aja teman-teman, jadi untuk Honda CBR yang satu ini yang sudah facelift di tahun 2021 ini, dia menganut mesin dengan sistem yang terbaru yaitu assist and triple clutch. Jadi membuat di mesin itu anti slip lah, intinya seperti itu ya. Jadi dengan satu sentuhan saja membuat kopling itu sangat-sangat enteng, teman-teman. Nah, dan untuk performanya itu cocok banget ya teman-teman, dipakai di perkotaan atau di daerah-daerah yang macet, kemudian di daerah yang untuk padat, untuk stop and go itu nyaman banget teman-teman. Nah, itu untuk performanya begitu teman-teman. Untuk Honda CBR 150R yang satu ini, jadi Honda memberikan sebuah sistem yang sangat bagus sekali teman-teman. Dan dia kenapa cocok dipakai di stop and go, karena dia tidak perlu menggunakan torsi-torsi yang putaran RPM yang terlalu tinggi. Dia cocok sekali digunakan dengan putaran RPM dengan 4000 sampai 5000. Jadi tidak begitu oper ya untuk dipakai di perkotaan teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan berbicara tentang keiritan ya, atau konsumsi BBM dari Honda CBR 150R ini. Kemarin saya sudah mencoba mengetes tes konsumsinya BBM ini dengan menggunakan Pertamax dengan RON 92 ya. Jadi untuk 1 liter itu lumayan cukup irit sih untuk kelas motor sport yang lumayan pemenang terbaik ya di antara dua rivalnya, yaitu di Suzuki GSX dan Yamaha R15 ya. Jadi kemarin itu saya coba review test untuk tes konsumsi BBM-nya dengan menggunakan pertama, yaitu dapat di 1 liter berbanding 44,5 km teman-teman. Nah, ini di untuk kelas motorsport yang middle ini lumayan bagus ya teman-teman, dan bahkan bisa menyamai dengan tes konsumsinya BBM dari CB150R ya, dengan CB. Jadi sebenarnya ini untuk mesinnya tidak jauh beda, hanya saja Honda memberikan sebuah mengedepankan dari sisi efisiensi bahan bakar ya, dari ketimbang untuk mengedepankan torsi atau tenaganya. Jadi ini memang cocok banget untuk dipakai perkotaan dan untuk stop and go teman-teman. Selanjutnya kita berbicara untuk dari segi desain ya teman-teman. Kalau segi desain sebenarnya sih urusan selera ya. Cuman kalau menurut kacamata saya, untuk CBR 150R yang mulai tahun 2021 ini, yang facelift yang ini, benar-benar adalah sebuah CBR yang menganut kakaknya ya, yang untuk CBR
250 RR ya. Jadi ini adalah sebuah terobosan baru dari Honda yang sangat-sangat bagus dan benar-benar menawan dan begitu menggoda teman-teman. Apalagi dengan berbagai teknologi yang dia sematkan, salah satunya adalah tadi yang sudah saya sebutkan di awal, teknologi di mesin ya, assist and slipper clutch, kemudian teknologi di suspensi depan upside down dengan sistem SFFBP ya teman-teman. Itu benar-benar sistem yang sangat menunjang di CBR150R yang tahun 2021 ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak adanya lampu sein yang menonjol keluar ya teman-teman. Jadi lampu sein yang sekarang itu menyatu dengan lampu kotanya. Jadi kalau misalkan lampu kotanya nyala, kemudian kita tekan sein kiri atau kanan, dia berubah menjadi lampu sein yang kuning gitu teman-teman. Benar-benar sangat-sangat bagus sekali. Selanjutnya masih ngomongin masalah desain ya teman-teman. Jadi kalau dari kacamata saya, body dari Honda CBR150R ini dari bagian tengah ke belakang itu menurut saya swing arm-nya masih kecil ya. Jadi ke depan Honda diharapkan masih harus melakukan improvement ya, improvement di bagian ini. Jadi supaya benar-benar terlihat motor yang benar-benar sport, besar dengan body yang sangat mumpuni ya gitu teman-teman. Harapannya sih seperti itu, dan ini akan tentu kalau misalkan menurut saya akan lebih meningkatkan daya tarik bagi para konsumennya dari segmen bike sport yang satu ini teman-teman. Nah kemudian teman-teman, ada salah satu yang benar-benar ini harus diimprove lagi ya sama tim Honda. Jadi berdasarkan hasil survei saya dari teman-teman yang memakai Honda CBR juga, termasuk Honda Civic ya ini penyakitnya. Jadi rantainya itu benar-benar berisik teman-teman. Jadi kalau udah lama dia dipakai, jadi seakan rantainya itu dia melar terus ya seperti itu. Jadi untuk konsumen Honda CBR, jadi kalau mau nyaman termasuk Honda CB ya, dan ini sudah dilakukan ya sama teman-teman saya, dia mengganti rantai dan gearnya kalau bisa yang aftermarket, karena untuk gear belakang ini benar-benar kurang gede ya, kurang greget. Jadi kalau misalkan kita punya beban banyak, khawatir ada abnormal lain lah yang terjadi gitu teman-teman. Jadi harapannya sih dia lebih baik diganti dengan gear dan rantai yang aftermarket. Kemudian minus yang kurang nyamannya lagi dari Honda CBR yang 150R yang tahun 2021 ini adalah getaran mesinnya teman-teman. Jadi dia di RPM 3000 sampai 4000 apalagi 5000, dia getarannya benar-benar terasa teman-teman ke kokpit. Meskipun dengan konstruksi stang yang cukup bagus ya, berbeda dengan dari pesaingnya dari R15 ataupun dari Suzuki GSX ya. Tapi untuk Honda CBR ini adalah motor bike sport yang benar-benar nyaman gitu dipakai untuk harian. Gitu aja teman-teman. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't
Dan jadi itu aja teman-teman untuk video review singkat kali ini dari saya mengenai Honda CBR150R yang satu ini, yang menurut saya sudah banyak improvementnya dari sebelum-sebelumnya. Cuman ini benar-benar harus jadi perhatian khusus ya dari pihak Honda mengenai beberapa bagian-bagian yang tadi harus diimprove ulang agar lebih meningkatkan performa dari sport bike yang satu ini. Dikarenakan kalau misalkan untuk berbicara harga ya, ini apa Honda CBR ini kan sekarang sudah menginjak di angka 40 jutaan, kemudian apalagi yang versi terbaiknya itu yang lebih tingginya itu dia sudah lebih ya seperti itu. Jadi diharapkan ini menjadi salah satu concern dari pihak Honda untuk meningkatkan performa yang lebih baik lagi teman-teman. Jadi itu aja teman-teman video dari saya untuk review Honda CBR150R ini. Semoga bisa membantu bagi teman-teman yang lagi mencari motor sport bike yang recommended buat harian. Jadi dari saya ini adalah salah satu rekomendasi yang bisa jadi pilihan teman-teman sekalian untuk meminang motor sport bike. Nah itu aja teman-teman, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, jangan lupa share juga. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Too hard, but we were drowning in love.